Hai guys, jadi gue mau ngetes ini helm Captain America gitu ya. Ngapain kita beli mahal kalau nggak bisa dipakai di jalan, teman-teman ya? Nah, biasa gue pakai helm ini ya, ya. Dan hari ini khusus Natal ya, jadi gue pakai helm Captain America. Kita akan jalan-jalan keliling Bandung, guys. Dan kayaknya kita bakal naik motor aja yang matic ya, teman-teman ya, karena gue harus pegang kamera, pegang GoPro. So kita akan jalan-jalan menggunakan motor matic dan gue bakalan ajak kalian ke tempat alun-alun ya, dimana alun-alun itu biasa lagi libur gini dia banyak cosplayer gitu ya, dari mulai Bumblebee, Optimus Prime, Naruto, Captain America, teman-teman ya. Kita akan coba berkeliling dan jalan-jalan menggunakan helm Captain America ya. Gua agak malu sih sebenarnya ya, cuman this is for all of you guys, okay? Kita akan check. Jadi teman-teman, memang di Bandung ini sekarang ini lagi super panas gitu ya. Guys, doakan juga ya, semoga di jalan gak ada polisi, karena gua nggak tahu ya kalau misalkan ada polisi, gua pakai ini helm ditilang apa kagak? Jadi buat kalian yang penasaran sama kota Bandung ya. Jadi di Bandung ini sekarang tempat wisata yang banyak banget itu alun-alun, teman-teman ya. Kita bisa jalan-jalan, foto-foto bareng cosplayer. Nanti gua bakal tunjukin ke kalian cosplayer-cosplayernya, oke? Okay? Nah, ini dia jalan Asia Afrika. Sudah mulai macet teman-teman, karena memang jalan Asia ini terlalu macet karena banyak orang yang jalan dan foto-foto dengan cosplayer ya. Kita sudah mendekati keramaian alun-alun, teman-teman ya. Ini ramai banget. Banyak orang yang jalan. Dan ada anak kecil yang ngeliatin gua, teman-teman. Dan jujur aja gua malu banget, tegang banget. Tapi karena ingin membuktikan dan ingin menunjukkan buat kalian semua,
sudah ada di alun-alun, banyak cosplayer teman-teman ya. Ada hantu-hantuan. Ada Iron Patriots, guys. Dan ada Naruto, men. Ya, jadi itu memang cosplay-nya dari semua aliran. Naruto lah, ada Optimus Prime, ada Iron Man, bahkan ada Suster Ngesot. Jadi semuanya ada, teman-teman ya. So, kalian yang lagi liburan ke Bandung, kalian bisa jalan-jalan ke alun-alun ya. Dan bisa foto-foto cosplayer lokal. Teman-teman, kita bakal pulang ke rumah dan mungkin kita akan mampir ke Alfamart karena gue haus banget dan gue pengen lihat reaksi orang-orang kalau gue pakai helm ini di Alfamart. Dan di depan ada perempatan terkenal, banyak polisi, guys. Doakan gua nggak ketangkep ya, atau kalaupun ada polisi, gua aman ya. Gua pakai helm sih, cuman helm Captain America ya. Dulu di Alfamart. Dan baru kali ini gua ke Alfamart pakai helm Captain America. Mungkin I don't know lah ya. Tapi kita akan sama-sama bayar minuman dulu, men. Gak ada, Mak. Gak usah. It's me. Berlari
jujur guys, ini pengalaman seumur hidup. Kayaknya si Mbak Alfamart itu dalam hatinya naon sih gitu ya. Guys, kita akan pulang dan di rumah gue bakalan review ini helm ya. So, come on. Gua ya, dan gua bakalan nge-review ini helm di rumah ya. So guys, jadi sebenarnya ini helm bisa dipakai gitu ya. Kayaknya sih oke lah dipakai, cuma memang agak keras karena nggak ada busa teman-teman. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai. Cuman gue nggak tahu gitu ya, kalau ketemu polisi kira-kira bakal dirazia atau enggak teman-teman ya. Karena nggak ada SNI sih. Tapi gue pikir ini kan helm gitu ya. Mungkin lain kali harus dicoba nih ya kita, kalau ada polisi razia ketangkap atau enggak ya. Tapi ini sebenarnya bisa dipakai teman-teman. But ya lu harus berani, benar-benar siap menanggung segala kemaluan-kemaluan ini gitu ya. Tadi di jalan sempet ada anak kecil yang teriak, "Hey, Captain America." Oh my god. Sebenarnya enggak usah malu teman-teman ya, karena ya mereka kan cuma lihat mata dan mulut gitu ya. Mereka juga enggak tahu itu siapa. Cuman ya dibutuhkan mental yang kuat untuk memakai ini helm ke jalan teman-teman ya. But pengalamannya seru dan luar biasa. Dan minggu depan, di video minggu depan, gue bakalan review secara mendetail ini helm teman-teman ya. Karena ini helm bukan sembarang helm, karena helm ini harganya cukup mahal ya, dibanding dengan AGV sama Arai kayaknya cukup bersaing ya. So minggu depan, next video, gue bakalan review ini helm secara mendetail. Thank you guys, gue Steve Roger as Captain America. Gue cuma pengen katakan selamat Natal buat kalian yang merayakan, dan selamat liburan buat kalian semuanya. Thank you so much, God bless, jangan lupa subscribe. Bye.